terapi CT Firmansyah itu memastikan kemenangan dengan skor telak 78-28 atas Kalbi. Ya, pokoknya kita semua dari awal persiapan sampai berangkat ke sini semuanya udah bareng-bareng, latihan bareng-bareng. Pokoknya kita udah punya siapin semua senjata buat lawan setiap musuh kita. Ikutin instruksi pelatih aja. Kalau buat bermain, kita lakuin apa aja yang pelatih suruh. Jatuhan sih hasil menang. Semuanya ngelakuin yang terbaik. Mudah-mudahan ke depannya untuk pertandingan selanjutnya lebih baik lagi dari sebelumnya. Christian Bremanti menjadi bintang kemenangan DKI Jakarta atas Kalbin dengan mencetak 17 poin, diikuti oleh Dora Evita dengan sumbangan 12 poin dan tambahan 10 poin masing-masing dari Priscilia Karen dan Delaya Maria. Sementara penyebab angka terbanyak dari Kalimantan Timur berasal dari Rani Akbari dengan 6 poin. Kemenangan meyakinkan atas Kalbin ini semakin meningkatkan kepercayaan diri Jakarta untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Demikian hasil laporan kontributor GIA TV Online hasil pertandingan tim voli Putri Kaltim berhadapan dengan tim voli tuan rumah Jawa Barat dari GSG Sijalak Harupat.